Assalamualaikum sahabatku. Kali ini kita akan motong hikvet cepak ya. Saya menyebutnya hikvet cepak. Ini sampingnya langsung kita tanpa alas clipper alias nol, tuasnya ditutup ya. Sampai atas kita bikin hikvet atau fit yang tinggi. Kemudian atasnya agak panjang. Bisa juga kita sebut dengan cepak. Oke, sahabatku yang tombol subscribe-nya masih merah, mohon diklik ya biar berubah menjadi hitam. Terima kasih. Perhatikan cara saya menggosok pas posisi atas lur. Pas posisi, nah ini. Pas posisi atas itu clipper-nya enggak saya tunggingkan. Enggak jengking lur. Nah, ini jadi langsung otomatis enggak membentuk garis lur, sedikit sudah terbuat gradasi. Jadi nanti kita pada proses pembuatan gradasinya itu lebih mudah. Oh.
Oke, sahabat semua, terima kasih yang sudah subscribe ya. Kita lanjutkan clipper overcomb. Kali ini kita tidak mengurangi rambut pelanggan yang bagian atas ya. Kita hanya mengkonekkan atau menyambungkan antara yang bawah dengan yang atas, itu saja. Intinya tidak kita kurangi rambut yang bagian atas. Kita hanya menyambungkan. Lanjut kita bikin line ya, atau garis ya teman-teman. Ini adalah permintaan pelanggan kita untuk dibikin garis agar lebih dinamis lagi potongan model rambutnya. Kalau menurut kita sudah cukup, tanyakan ke pelanggan kita gimana, sudah cukup apa ada yang masih kurang. Kalau pelanggan kita sudah cukup, langsung kita lakukan finishing. Oke, sahabat semua, terima kasih sudah berkenan menonton sampai di sini. Semoga jadi ilmu yang manfaat dan barokah. Dan kalau sudah bisa potong rambut, mudah-mudahan jadi jalannya rizki yang banyak, yang halal dan barokah. Amin Allahumma amin. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, apabila ada kekurangan, dan apabila ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Mudah-mudahan kami bisa membantu untuk menjawab sebagai solusi untuk sahabat sekalian.